Let's go! Oh, apa yang terjadi pada Kapten Bufo ya? Kapten yang kesepian. Berlatihlah dengan baik karena tim yang menang akan mendapatkan piala. Timku pasti akan menang. Tidak, tapi timku. Mari kita lihat tim mana yang akan menjadi juara. Berbeda dengan Kapten Bufo, Bulubu selalu bersedia membantu teman-temannya. Cepatlah, pandu! Aku tidak bisa! Cepatlah, kita akan kalah! Ya ampun, karena agresivitas Bufo, kedua kapten tidak bisa melanjutkan latihan. Apa itu menyakitkan? Ini, makanlah. Aku mau makan apel juga. Boleh aku minta? Pergi! Apa kalian tahu kenapa mereka mempunyai sikap yang berbeda terhadap Bufo dan Wulfu? Hei, aku adalah kaptenmu. Kenapa kau tidak merawatku? Kau bukan kapten yang baik. Bufo, tolong aku. Kapten yang baik harus selalu menjaga dan mendukung rekan satu timnya. Ingat ya. Kau harus membantu temanmu ketika mereka dalam kesulitan. Pandu mana yang terbaik? Lompat! Tidak, lompat! Bagus! Sekarang lebih cepat lagi! Geser ke bawah, Pandu! Saya tidak bermain lagi! Kau sangat suka memerintah! Waktu kami kecil, dia tidak seperti ini! Aku harap dia bisa seperti sebelumnya. Saya pikir saya bisa bantu. Wow, benda baru dari Dr. Cat ini akan digunakan untuk apa ya? Mari kita lihat. Bayi Pandu adalah yang paling lucu. Bayi Pandu tidak suka robot. Ternyata terlalu kecil. Aha, kali ini Wulfu memilih Pandu versi 3 tahun. Yeah!
Wow, pandu ini juga sangat lucu. Bagus, sekarang kita main bola. Pando versi ini tidak seperti yang diharapkan Wulfu. Mari kita coba pando yang lebih tua. Kenapa kau masih berdiri di sana? Datang dan bantu aku. Bagaimana kalau kita pergi ke taman bermain? Patua Pando sudah tua dan lemah, jadi dia tidak bisa bermain seperti Wulfu. Ternyata memang Pando asli yang terbaik. Aku minta maaf, aku akan bermain lebih baik. Apa kau akan memaafkanku? Halo. Tinkerbell, ayo bermain bersama. Debu peri Tinkerbell Lucy bisa membuat benda melayang. Ini teman baruku. Dia adalah pendongeng yang hebat. Hey. Oh, lihat. Kenapa Lucy begitu kesal? Tidak boleh begitu. Biarkan saja dia ikut dengan kita. Tidak. Ya ampun, ternyata Tinkerbell Lucy cemburu pada Cat. Aku akan main sendiri. Oh tidak, Lucy mulai marah. Astaga, itu bajak laut Pando. Tolong aku. Sekarang, ayo bermain bersama. Ya. Yeah.
Ngeco robot Wolfu. Kita akan membantu Ayah Panda dengan ini. Aha, Wolfu dan Bufo akan mengontrol robot untuk melayani para tamu. Aku akan menjadi pelayan yang terkeren. Apa kau yakin dengan itu? Keren. Wah, robot Wolfu dan robot Bufo keduanya keren. Selamat datang di restoran kami. Sekarang kita lihat bagaimana kedua robot ini akan menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Lihat, robot Wolfu pandai dan kreatif. Sepertinya mereka tidak perlu bantuanku. Bufo, tolong aku untuk mengganti baterai. Hei, tunggu. Oh, robot Bufo mencuri baterai Wolfu. Tidak. Halo, pelayan. Pelayan? Ternyata robot Bufo mau bersaing dengan robot Wolfu. Ini bukan pesananku. Dan sekarang restorannya terlihat berantakan. Robot Bufo juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami kehilangan semua pelanggan kami berkat kau, Bufo. Maafkan aku. Aku sangat cemburu, jadi aku mengacaukannya. Tidak apa-apa. Ayo kita bersihkan bersama dan mulai lagi. Hari pertama di sekolah militer. Katakan padaku, apa yang terpenting untuk membuat skuad yang bagus? Aku! Pramuka! Perencanaan! Kekuatan! Makanan! Lihat! Prajurit, tangkap dia! Ayo! Mari kita lihat, apakah tentara anak-anak akan menang? Oh tidak! Serang! Tunggu! Hei, hal terpenting dalam kerja tim adalah persatuan. Siapa? Mari saling membantu. Oke. Sekarang saatnya membuat rencana dengan hati-hati dan mari kita lakukan bersama. Ke arah sini. Oh, sepertinya mereka sudah lelah. Huh?
Berkat makanan Pando, semua prajurit itu diberi energi dan siap bertarung. Hei! Ayo! Misi selesai. Kita menang. Kau lihat persatuan membuatmu jadi kuat kan? Ayo, ayo. Maafkan aku, tapi mereka yang membawa karton. Iya. Oh tidak. Pergi, pergi sana. Ayo kita bermain bersama. Tolong aku. Jangan takut, dia adalah murid baru di sekolah ini. Adakah yang mau duduk dengan teman baru kita? Tidak. Tunggu aku. Oh, tidak ada seorang pun yang bermain dengan teman baru. Halo. 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 Hei, apa yang kau lakukan? Panda, bagaimana kamu bisa main dengannya? Dia sangat menakutkan. Tidak, tidak. Dia sangat baik. Terima kasih. Hei, kamu siapa? Untukmu. Untukmu. Kalian lihat, Wolfu sangat baik. Terima kasih. Tolong, tolong aku. Mungkin Piggy salah paham pada Wolfu. Tolong aku. Lihat. Dia sudah mengira listriknya akan mati. Dia hanya ingin memberikan kita lilin. Maafkan kami karena sudah salah paham padamu. Untukmu. Teman-teman, jangan menilai orang dari penampilannya. Oh, kenapa semuanya terlihat begitu kacau? Di mana kita harus mengadakan pesta menginap? Berhenti! Pertama, ayo pergi ke rumah Wolfu, lalu kemudian pergi ke rumah Bufo. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Wolfu dan mengadakan pesta menginap. Wow, Wolfu dan alien menghiasi kamar tidur dengan begitu indah. Oh tidak, semuanya telah hancur. Wow.
pergi ke rumah Bufo. Tunggu, tunggu. Singing and cleaning all we hate. Our mission is completed. Oh, lihat apa yang akan Bufo lakukan ya. Bufo. Berhenti, jangan. Maaf teman-teman, ini karena aku tidak mau kalian tidur di rumah Bufo. Jadi aku minta maaf karena aku tidak ingin tidur sendirian. Jadi kita akan mengadakan pesta menginap di rumah Bufo hari ini dan besok di rumah Wolfo. Wow, hari Halloween telah tiba. Keluarga zombie. Dan keluarga Wolf akan berdandan seperti keluarga zombie. Ini sepenuhnya gaya zombie, kan? Hei, tunggu! Oh, lihat! Hanya kios keluarga Wolfu yang tidak terjual. Toko kita terlalu membosankan, jadi tidak bisa menarik pelanggan. Kita bisa mengubahnya? Aku punya ide. Ide apa yang dimiliki Wolfu dan Lucy ya? Wow, sekarang di keluarga Wolfu ada mesin permainan. Tapi ternyata itu masih belum cukup untuk menarik pelanggan. Oh, jadi ini deh Wolfu. Ide kalian sangat bagus. Terima kasih untukku dan Lucy. Pandu si prajurit yang malas. Tim kita pasti akan mengalahkan tim Bufo. Kapten Wolf sangat percaya diri. Ayo kita mulai latihan balapannya. Kita lihat tim mana yang akan benar-benar menang. Piggy sudah terkejut. Panak, lari. Oh tidak, pertandingannya masih berlangsung, Pando. Hehehehe.
Kita terus kalah karena kamu. Aku tidak mau kamu ada di tim ini lagi. Tunggu. Ya ampun, ada hal lain yang harus Pando lakukan. Aku akan membantumu menang. Wolfung membantu Pando mempraktekkan gaya militernya dengan cara yang patut dicontoh. Dan juga sangat kreatif. Sebentar lagi Desa Ponton akan mengadakan kontes fashion. Beruntung sekali kamu bergabung di kontes ini bersamaku. Besok kita pasti akan mendapatkan hadiah pertama. Aha, Lucy dan Nancy sangat bersemangat dengan kompetisi ini. Semua orang akan mengenakan pakaian yang sama dengan Lucy dan Nancy. Kalau aku memakai kostum lain, aku akan menonjol. Ini adalah event setiap hari Rabu. Lucy. Bolehkah aku ikut denganmu? Tidak. Kau sedang
melanggar janji kita. Maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ambil apa sih sama Nancy? Teman-teman, Omega selalu menepati janji. Pasukan bayi. Halo. Halo. Kalian mau lihat penemuan baruku? Iya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh jam dari alien ini? Ini masih belum selesai. Masih ada beberapa error. Oh tidak! Apa yang terjadi pada jamnya? Jaga mereka. Aku akan memperbaiki jam ini. Jadi sekarang, Popo tidak sengaja berubah menjadi pengasuh bayi. Baiklah, ayo kita latih mereka. Wah, Wolfu berencana untuk membuat pasukan bayi. Oh tidak. Pasukan, berhenti! Ya! Nah, ketiga bayi ikat, Pando dan Piggy sangat pandai. Aku bisa menyuruh mereka melakukan olahraga. Apa yang terjadi dengan setelan Wolfu ya? Celana longgar Wolfu. Wow. Yay! Boleh pakai itu sebagai penggantinya. Oh. Itu terlalu besar untukmu, Wolfu. Sepertinya Wolfu tidak mau memakai pakaian yang diberikan gurusku kepadanya. Ya ampun, pakaian itu tidak hanya mengganggu temannya, tapi juga berbahaya untuknya. Oh.
Mari lihat kau melakukannya dengan pakaian itu. Jangan menertawakannya. Kau harus memilih pakaian yang pas supaya kau bisa bergerak dengan bebas. Pakai pakaian yang membuat dirimu nyaman ya anak-anak. Gadis satu-satunya. Anak-anak, buatlah menjadi dua tim. Timku pasti yang akan menang. Tidak, pasti timku. Member kami sudah cukup. Nah, grup mana yang akan menang di sini? Kamu pasti akan kalah dengan tim itu. Kita lihat saja nanti. Ups, sepertinya Bufo terlalu arogan. Misi kalian, bawa bola-bola ini ke dalam keranjang yang ada di sana. Iya. Kami akan menyelamatkanmu dalam sekejap. Wah, ide apa yang dimiliki Kat? Terima kasih pada ide Kak. Tim Ovi sudah mengalahkan tim lawan. Terimalah kekalahanmu. Kau tidak akan pernah bisa mendakinya. Perhatikan aku. Ya ampun, bagaimana tim aku akan memenangkan babak ini? Panda. Kat benar-benar gadis yang cerdas, iya kan?
aku tidak akan meremehkan seorang gadis lagi. Serang! Serang! Yeah! Ketika Wolfu menjadi seorang jenderal. Ayah, karakter mana yang punya peringkat tinggi? Tentu saja jenderal. Kalau begitu, aku akan menjadi jenderal. Ya, Pak. Serang! Ya ampun, timku kalah. Wolfu, kau seharusnya tidak bermain seperti itu. Ayo coba para prajurit itu dulu. Ya. Kau punya pistol air besar, gunakan itu. Gunakan ini untuk menyembuhkannya. Kau bisa menggunakan ini untuk membangun bunker dan ini membantu melindungi timmu. Ya ampun, musuh menyerang dengan sangat ganas. Apa Wolfu bisa mengalahkan mereka? Sekarang kau tahu kemampuan setiap prajurit. Kau bisa menjadi seorang jenderal. Ya. Ya, Pak. Insinyur, buatkan kami bunker. Ya. Penembak jitu dan medis, kalian masuk ke bunker dan bertarung bersama aku. Sekarang mari kita lihat, apakah taktik Wolfu akan membawa kemenangan? Hei, teman-teman! Geh weg! Freunde sollen nicht wütend aufeinander sein. Pando, hilf mir schnell! Oh, Pando ist immer noch damit beschäftigt, Äpfel zu pflücken. Freunde haben manchmal Streit. Meine Freunde und ich waren früher auch so. Wirklich? Wow, so war das, als Mütter noch Babys waren. Oh je. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, das ist Frau Pans Lieblingsschminkpalette. Stopp, stopp. Mama. Aber sie und ich helfen uns gegenseitig immer in schwierigen Zeiten. Hi, hi. Hallo? Okay. Hey. Schau. Gott, die Maus hat Frau Pans Kleid ruiniert und die Show geht gleich los.
Los geht's. Sie hat all diese schönen Blumen gemacht. Dank der Empfehlung von Frau Pan waren alle Blumen von Wulfus Mutter ausverkauft. Ich hab's! Ich versöhne mich gleich mit Pando! Ja,